Polres Pamekasan, Jawa Timur meluruskan tentang kabar bohong adanya ulat bulu mematikan yang diduga berasal dari luar negeri dan kini banyak menyebar di berbagai grup WhatsApp sehingga meresahkan warga. Itu kabar yang tidak benar dan mohon masyarakat agar tidak percaya hal tersebut, kata Wakapolres Pamekasan Kompol Andi Purnomo, dikutip Minggu tanggal 25 bulan 2 tahun 2024. Satu jam yang lalu, Andi mengaku pihaknya sudah mengetahui video ulat bulu yang disebut-sebut berasal dari Amerika yang informasinya mematikan tersebut. Video itu beredar di sejumlah grup WhatsApp, namun pihaknya memastikan bahwa ulat tersebut sebenarnya tidak ada di Indonesia. Masyarakat tetap tenang dan jangan gampang percaya pada video yang beredar, karena jika itu ulat Amerika, mungkin tidak akan sampai ke Indonesia, apalagi Pamekasan, paparnya. Menurut dia, semua jenis ulat bulu mematikan atau tidaknya tergantung pada gradasi atau tingkat alergi pada manusia. Jika memang alergi berat, hendaknya segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Andi menyatakan video ulat Amerika dengan ciri berwarna hijau, berukuran cukup besar dan menempel pada daun sempat meresahkan masyarakat sebab video tersebut beredar di beberapa grup media sosial atau medsos. Dalam video yang diposting di medsos X oleh pemilik akun Tanya Rives yang kemudian viral di grup WhatsApp itu pada Kamis 22 bulan 2, itu kami pastikan hoax, ujarnya. Andi menerangkan hal tersebut sudah diungkapkan oleh dokter hewan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Slamet Rahardja. Menurut dia, ulat tersebut berjenis ASV dari Amerika Serikat. Efek samping dari ulat tersebut tidak fatal, kecuali orang yang menyentuh ulat itu memiliki alergi yang sangat parah. Masyarakat tidak perlu khawatir sebab ulat itu tidak ada di Indonesia, katanya. Baru-baru ini beredar di berbagai media sosial memperingatkan orang untuk berhati-hati agar anak-anak mereka tidak menyentuh jenis ulat tertentu. Dalam unggahan tersebut mengklaim bahwa ulat ini berasal dari Amerika dan telah merenggut nyawa 16 anak. Namun, apakah klaim ini benar? Dalam pesan beredar di grup WhatsApp, dijelaskan jika hewan dengan dipenuhi bulut sekujur tubuhnya tersebut merupakan salah satu spesies yang sangat mematikan. Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, tulis keterangan video yang beredar di grup WhatsApp. Tolong hindari, apalagi anak-anak, ini ulat dari Amerika, lanjutnya. Ulat ini sudah membunuh anak 16 jiwa, awalnya dikira anak burung jatuh setelah dipegang, anak itu kejang-kejang dan tak lama meninggal racunnya melebihi bisa ular, sambung caption video. Setelah ditelusuri, hewan yang disebut dalam pesan tersebut adalah ulat yang dikenal sebagai Southern Funnel Moth. Ulat ini dapat ditemukan di seluruh bagian tenggara Amerika, mulai dari New Jersey hingga Florida, dan ke barat hingga Texas dan Arkansas. Mereka juga dapat ditemukan di gurun barat daya. Ulat Southern Funnel Moth memiliki rambut berbulu halus yang mengandung duri berbisa. Duri ini dapat menyebabkan reaksi kulit yang sangat menyakitkan pada manusia, termasuk rasa sakit yang hebat, pembengkakan, kemerahan, gatal-gatal, mual, muntah, demam, dan menggigil. Namun, racun ulat Southern Funnel Moth tidak mematikan bagi manusia yang sehat, meski sengatannya bisa sangat menyakitkan dan menimbulkan gejala yang tidak menyenangkan. Gejala ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Ulat Southern Funnel Moth tidak agresif dan tidak akan menyerang manusia kecuali jika terprovokasi. Ada beberapa kelompok orang yang perlu berhati-hati terhadap sengatan ulat ini, termasuk anak-anak, orang dengan alergi, dan orang dengan kondisi medis tertentu. Jika Anda disengat oleh ulat Southern Funnel Moth, penting untuk segera mencari pertolongan medis.
Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil jika Anda disengat oleh ulat Southern Funnel Moth. Pertama, jangan menggaruk area yang terkena. Kedua, cuci area yang terkena dengan sabun dan air. Ketiga, oleskan kompres dingin untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak. 4. Minum obat pereda nyeri yang dijual bebas. 5. Jika Anda mengalami gejala yang parah, segera cari pertolongan medis. Berikut adalah beberapa fakta menarik lainnya tentang ulat Southern Funnel Moth. 1. Mereka memakan berbagai tanaman, termasuk pohon ek, hickory, dan maples. Mereka aktif di malam hari. 3. Mereka berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi ngengat dewasa. 4. Ngengat dewasa tidak memiliki mulut dan tidak bisa makan. Klaim bahwa ulat ini telah membunuh 16 anak tidak dapat ditemukan datanya. Mereka hanya menemukan berita tentang seorang anak di Texas yang dilarikan ke rumah sakit setelah tersengat ulat ini. Tetapi anak tersebut tidak kehilangan nyawanya. Kesimpulannya, video yang beredar tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya alias hoax. Meskipun ulat ini memang berbisa, racunnya tidak mematikan bagi manusia yang sehat.